Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara membuat video intro menggunakan Canva. Pertama, buka situs Canva menggunakan browser. Jika belum memiliki akun Canva, silakan login menggunakan akun Google atau akun Gmail. Setelah berhasil login, lalu pilih Create Design. Sebenarnya menggunakan situs Canva ini banyak sekali yang bisa kita desain, seperti mendesain gambar, mendesain video untuk Facebook atau Instagram. Namun pada tutorial ini kita fokus pada membuat intro video. Pilih saja create video, lalu kita akan diarahkan pada tab baru. Pada bagian kiri, Canva sudah menyajikan beberapa template yang bisa kita gunakan untuk membuat intro video. Template ini bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, saya ingin membuat video intro untuk masakan. Ketik saja masakan pada pencarian, lalu klik enter. Maka, kita akan diberikan beberapa template yang mungkin saja cocok untuk tema masakan. Setelah menemukan template yang cocok, diklik saja templatenya, maka template akan masuk ke dalam project. Di sini kita dapat mengubah teks atau memindahkan teks pada bagian yang diinginkan. Jika dirasa masih kurang, kita bisa menambahkan beberapa elemen. Klik menu elemen, lalu pilih elemen yang cocok.
Selanjutnya, download video dengan cara klik ikon titik tiga di bagian kanan, lalu pastikan format MP4 atau MP4. Setelah di-download, jangan lupa untuk mengecek videonya kembali. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa support kami untuk membuat video tutorial lainnya dengan cara klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.